Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke LH YouTube channel. So hari ini kita akan ke segmen Collector Buzz. Okay. So untuk video kali ini aku plan nak unboxing and review kereta Tamiya Mini 4WD. And yang aku beli ni adalah brand bootleg lah. And banyak brand bootleg, aku dah baca lah review orang lain semua. Mostly cakap Chow Zing Mo Wang ni okey lah. Dia ada banyak lain lah, macam Dacing, Goki. Tapi yang aku banyak baca, yang ni paling okey lah. Okey lah, nice lah. And kalau korang nak beli ni, korang boleh juga pakai barang barang kereta Tamiya, macam apa, absorber ke kan, ha, boleh lah pakai barang-barang kereta Tamiya. And also dia punya motor dia sekali lah. So aku main kereta Tamiya ni zaman sekolah menengah dulu. And aku, dan after lepas habis sekolah menengah, aku just stop sekejap lah. And then sampai sekarang aku dah tak main dah. And aku plan lah buat macam nak collect lah model-model kereta Tamiya dulu yang ikonik kan. So untuk video first ni, aku akan review Sonic Saber, which is my favourite. Daripada, korang ingat tak yang Sonic Saber ni actually milik siapa tu? Pelakon dia ada, kalau korang tengok anime Let's Go, dia ada dua orang beradik. Satu yang kelebih, satu kelebih merah. So ini yang merah punya lah. So mostly merah punya ni mostly ada nama Sonic. Sonic Saber. So ni dia punya first kereta Tamiya yang untuk pergi ke championship lah. Okay, so jom kita tengok apa dalam kotak ni. So ni dia punya luar kotak dia. Korang nampak Sonic Saber. So ni tepi kotak dia, ada model lain lah. Dia tadi Magnum, Spider, MK Emperor. Dan yang ni model lain juga lah. Ni belakang dia. Kotak dia kemik sebab dapat push, tak tahu lah, dia kemik habis barai kotak aku. Okay, so jom kita unboxing kotak ni. Tu dia Sonic Saber. So ini dia punya guideline untuk pasang kita sebenarnya. So dekat dalam guideline ni ada bahasa Cina dengan bahasa Inggeris lah. So untuk korang yang tak faham bahasa Cina, jangan risau, sebab ada bahasa Inggeris. Nak pasang tu senang sikit lah. And then okay, so ni dia punya body dia. Body dia kalau putih, okay, sama macam dalam luar kotak punya cover tu lah. Ni dia punya cover bateri dia. So ini dia punya tayar. Tayar dia, getar dia okey lah. Macam ori juga, getar dia sedap. Ada pipe. And then ni dia punya apa, gear, bateri. Oh, tak keluar. Pulak ni marah. Dia punya bateri dan gear lah, minyak sekali lah. Axle dia ni kalau hilang menangis ni. Yang ni dia punya framework tengah dia kot, silap aku. Aku tak tahu apa nanti kita pasang macam mana nanti. And then dia punya patah. Ni dia punya rim tayar dia, color kuning. And last one is chassis dia. So dalam kita Tamiya ni paling penting chassis dia ni lah. So yang kita ada pegang sekarang ni adalah chassis Super One, which is first generation chassis lah. Sekarang ni ada banyak chassis lah. Macam BS chassis, MS chassis, IR chassis. Okay, sekarang the last one is stiker dia. Stiker not bad. Okay, so itu je the, so itu je barang-barang yang kita ada. So jom kita pasang. Let's go. So untuk video ni, collectibles ni actually video yang kita akan buat review-review lah, mainan-mainan, barang-barang apa-apa lah yang ikonik lah. So kalau harap korang akan enjoy lah untuk video ni. Okay, so guys,
Okay, lepas kita pasang ni, kita akan buat test run nya. So aku harap korang akan teruskan tengok video ni. And kita akan pasang. Jom. ゴールはきっと永遠。
Okay, so sekarang kita dah siap pasang dah. So ni dah hasil dia, daripada tengok belah atas. Okey lah, okey lah, depan, tepi, belakang, berbawah. Okey, so okey, overall masa pasang ni payah juga lah, sebab yalah boleh bulit kan. So macam keras sikit, kadang-kadang tak masuk betul. Lepas tu kat sini ada part-part tu yang macam tak kena tau. Ada ni macam kat patutnya masuk belakang, ada lubang, satu lubang tu. Kalau ada nampak ada, actually ada lubang tu belakang ni, tapi tak boleh masuk sebab longgar. So terpaksa pindahkan depan. Tapi yang ni boleh, ini boleh kat belakang. So macam situ ada defect dekat situ lah, ada defect sikit. Okay, lepas tu ada barang yang tak cukup. Dia tak bagi aku full barang. Macam screw sini kena pakai
sendiri punya skru. So aku terpaksa pakai ambil Tamiya, barang Tamiya lama aku balik, pakai skru kat sini. So tu je lah. Lepas tu sayap dia ni tak kena sikit tau. Dia macam not sayap untuk ni. Kalau tengok stiker dia pun tak kena. Dia macam bagi aku sayap salah kot. Tak apa. So sekarang dah siap. Okay, so kita akan buat test run. Jom. Ready. Three, two, one, go! Dia tercampak kat situ. Sakit. Haji gila motor ni. Okay, so tadi kita dah buat test run dah dekat kereta ni. So apa yang aku boleh cakap kan, motor yang diorang bagi ni memang, aku rasa ni macam sprint dash ni motor je. Memang laju gila. Sebab tak sesuai nak track, tak sesuai nak main kat track, kat aku punya track lah. So aku harap kalau korang nak main kereta ni, pakai motor ni, aku sarankan korang pergilah kedai yang ada sediakan track untuk apa, high speed punya track lah. Sebab macam aku punya track tadi just for mild speed je, bukan untuk high speed. Okay, so itu saja untuk Sonic Server. So kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye.